gantengnya Paul ya. Sasis Tronton dari unit Simpatistar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di channel saya, Fikri Nabil ya. Oke, pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk hunting lagi ya di terminal Kampung Rambutan nih teman-teman ya. Ini saya main agak jauh ya, karena di terminal Kampung Rambutan kita kedatangan tamu spesial, yaitu Armada Simpatistar UHD ya, dengan trayek Jakarta Medan sampai Aceh nih teman-teman. Jarang-jarang armada ini masuk ke Jakarta ya. Ini momen, jadi saya sempetin untuk datang di Kampung Rambutan. Nah teman-teman, di depan saya ini sudah terparkir Armada Simpatistar UHD dengan julukan Erdogan teman-teman ya. Untuk armada ini menggunakan body JB3 Plus UHD atau Ultra High Deck ya, karoseri Adi Putra, dan ditopang sasis Tronton Volvo B11 R430 iSip teman-teman. Wah, jarang-jarang sekali armada ini ya masuk atau singgah di Jakarta nih. Momen sekali ya hari ini. Untuk armada Sumateraan ya, ciri khasnya yaitu menggunakan tameng ini teman-teman di bagian depannya ya. Jadi untuk melindungi armadanya dari lemparan batu ya, atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk pengaman di bagian depan nih, atas bawah ya, ini sudah dipasang tameng. Nah teman-teman, ini bagian samping dari unit Simpatistar Erdogan ya, menggunakan sasis Volvo B11R, sasis Tronton yang dimiliki oleh Simpatistar teman-teman ya. Untuk nomor lambungnya sendiri 23 teman-teman. Keren sekali ya. Nah di sini juga ada Simpatistar 36 ya, ini sasis Scania Super VIP tujuan Medan juga. Di sebelah sana ada yang Mercy sama Super VIP juga ya. Ada 3 unit di Kampung Rambutan ini ya untuk pagi hari ini. Nah di sini ada HM151 ya, PO Haryanto. Luar biasa. Nah teman-teman, ini di bagian belakangnya ya, di atas ada julukannya Erdogan, dan ada tulisan bus pertama di Indonesia ya. Jadi bus UHD pertama nih di Indonesia teman-teman ya, luar biasa yang dimiliki oleh Simpatistar. Ini ada tulisan Volvo B11R. Nah, teman-teman, ini dia armada Simpatistar ya, dengan sasis Mercy 1626. Ini di parkiran dengan Prima Jasa ya. Ini sama juga untuk tujuan Medan. Super VIP juga untuk kelasnya. Sama dengan yang sebelah sana ya,
cuma berbeda sasis aja. Kalau yang di depan sana itu Scania dan yang ini Mercy. Ada 3 unit armada simpatistar teman-teman ya, dan satunya itu yang armada Tronton. Ganteng banget ya dari kejauhan. Livery-nya beda sama yang lain. Nah, yang ini yang sasis Scania teman-teman ya. Kode lambungnya itu 36. Ini sedang dicuci ya. Mungkin untuk keberangkatan hari ini ya, atau nanti sore nih. Dari kejauhan tampak bagasinya los ya. Memang long banget ini untuk bagasinya. Untuk armada ini sudah menggunakan lampu apa ini namanya ya, saya kurang paham nih, ada 4 lampu ya, dan sudah menggunakan variasi winglets berwarna putih, dan ada listnya di bagian lampunya ya, dan ada strobonya juga teman-teman ya, terpasang di simpatistar ini ada satu ya, kanan kiri ya sudah terpasang winglets. Dan sudah ada tamengnya juga. PT Bintang Simpatistar. Ini ada logo Volvo-nya ya. Kita lihat bagian dalamnya. Bagian dashboard supir ya. Oke teman-teman, ternyata di bagian belakang juga sudah terpasang winglet ya ini. Berwarna silver ini. Ini ada lampu apa ini, kayak lampu pesawat gitu ya. Sudah terpasang pengaman juga bagian belakang. Dan kita lihat bagian sana, armada simpatistar Scania sedang dicuci ya itu. Bagasinya long banget. Los ya. Sedang dibersihkan. Nah, teman-teman, di bagian samping sebelah kanan ini tampak sudah dempulan ya ini. Ini kayaknya bekas gasruk ini. Nyampe penyok bagian sini. Sayang banget ya. UHD pertama di Indonesia. Wah, keren sekali. Untuk armada ini tidak ada pintu supirnya teman-teman ya ini. Nggak ada pintunya. Jadi hanya sebelah kiri, depan belakang. Nah, di bagian atas juga itu sudah terpasang stiker salawat teman-teman ya. Di bagian atas dan di bagian topinya ada stiker tulisan sepakat grup ya. LRT-nya jalan lur. Tumben nih jalan nih. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya untuk hunting ya di terminal Kampung Rambutan nih, bertemu dengan armada simpatistar UHD Volvo B11R dengan julukan Erdogan nih teman-teman ya. Jarang-jarang ini masuk ke Jakarta nih, jadi saya sempetin datang untuk melihat langsung ya. Biasanya kan cuma lihat di Facebook, di Instagram gitu kan, dan ini saya memang langsung melihatnya ya. Memang keren banget ini, jarang-jarang sekali untuk singgah di Jakarta ini. Ini infonya sih perpal 2 hari ya. Entah langsung diberangkatkan ke Sumatera atau kemana dulu, saya kurang paham. Saya soalnya krunya tidak ada ya. Tadi kalau ada di bis saya tanya-tanyain ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang untuk kedepannya. Saya kabarkan dari Terminal Kampung Rambutan.